Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Rizky ya dalam pembelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, iklim dan musim, dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini adalah 1. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan mengkampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. 2. Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. 3. Siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan jelas. 4. Siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, mari bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Silakan persiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dahulu, kata Pak Tono. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh iya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca, kata Lani. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan, kata Siti. Iya, betul. Di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan, kata Beni. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak, kata Udin. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim, namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Ada simbol hujan disertai petir, ada simbol hujan, ada simbol cerah berawan, cerah berawan, dan lain sebagainya. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca.
musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Kata Pak Tono. Saya, Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Kata Siti. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki dua musim? Kata Dayu. Iya betul Dayu, kita hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Kata Benny. Iya Benny, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim, dalam waktu panjang. Kata Dayu. Musim di Indonesia hanya ada dua, musim hujan dan musim kemarau, kata Benny. Sekarang, giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Ceritakanlah di depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita secara bergiliran. Berikut adalah contoh dari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Hari sudah semakin sore. Cuaca yang tadinya berawan, kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai, kata Udin. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya, kata Edo. Sampaikanlah manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Bu guru beri contoh ya. Dengan persatuan, pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu, dengan persatuan juga meningkatkan rasa persaudaraan. Persatuan dalam keberagaman banyak sekali manfaatnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memperluas hubungan kekerabatan. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman. Keberagaman di sekolah membawa banyak pengalaman dan pemikiran yang bisa digali.
Selain mempererat kekerabatan antar warga sekolah, keberagaman di sekolah juga bisa memberikan informasi-informasi baru yang dibawa oleh para penghuni sekolah yang datang dari berbagai latar belakang. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa, terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Silakan perhatikan gambar berikut. Posisi pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi ketiga, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi keempat, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi kelima, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Beni pun pamit pulang. Nah, dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Silakan lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Usai sudah untuk pembelajaran kali ini, kita sudah belajar mengenai bercerita tentang cuaca, musim, dan iklim. Lalu melakukan kampanye tentang bersatu dalam keberagaman. Juga mempraktikkan senam lantai. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam mempelajari pembelajaran kali ini, maka kerjakanlah evaluasi di bawah ini. Jangan lupa beri identitas berupa tema 5, subtema 4, pembelajaran 4, kemudian hari dan tanggal. Silakan kerjakan secara mandiri. Tak lupa, Bu Guru juga akan selalu mengingatkan untuk salat 5 waktu, rajin belajar dan murojaah, hormat dan patuh pada orang tua, juga jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.